Pemerintah Kota Makassar menggelar monitoring evaluasi serapan anggaran untuk triwulan kedua, di mana Bapeda Kota Makassar menargetkan belanja daerah mencapai 40%, khususnya belanja modal. Namun dalam MONEF yang dipimpin Wakil Wali Kota Makassar, diketahui masih ada 18 SKPD yang belum mencapai 40% serapan anggaran. Kepala Bapeda Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan dari 51 SKPD dan 12 bagian, ada 18 SKPD yang belum mencapai 40% serapan anggaran. Rata-ratanya masih berkisar 3-15%. Seperti bagian protokol, Dinas Tata Ruang, Ortala, Perumahan, Pertanahan, dan beberapa dinas lainnya, sehingga diberi catatan agar segera memaksimalkan serapan anggaran, khususnya belanja modal, yang tujuannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Memang ada beberapa SKPD yang catatannya per hari ini itu masih jauh dari harapan kita. Kita menargetkan sebenarnya SKPD itu karena sudah masuk triwulan kedua, sudah selesai semester pertama, kita menargetkan belanja mereka di angka 40%. Utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal tentu berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional. Ya tentunya kan berarti mulai dari perencanaannya, penggunaan anggarannya, biar bisa jadi masukan untuk beberapa SKPD yang serapan anggarannya rendah. Nah lalu kemudian kita juga tadi sudah mendengarkan semua ada 18 SKPD yang serapan anggarannya rendah. Tapi setelah kita dengarkan keterangannya kan ada dana DAK, ada juga itu sudah berproses. Mungkin minggu ini sudah karena sudah masuk di ULP. Itu tadi kita kasih kolom untuk not ini progresnya sampai mana. Nah kalau memang tadi dia memberi penjelasan yang tidak konkret, kita cecar. Kenapa gitu? Karena ini kan pertanggungjawabannya ini udah triwulan kedua, itu makanya dari awal tadi sudah di absen. Kita minta. Fatmawati Rusdi juga menekankan agar seluruh SKPD yang masih mendapat catatan untuk terus memaksimalkan program kerja dan serapan anggaran, terlebih untuk deadline triwulan kedua telah berakhir, agar tidak dilakukan pemotongan anggaran di APD Perubahan 2022. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.